ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti pelatihan di PPSDM Migas. Banyak sekali pembelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan di sini. Sebelumnya, saya pernah bekerja di industri migas, tapi ternyata ada banyak hal yang belum benar-benar kami pahami tentang industri migas, terutama yang berkaitan dengan safety. Seperti kita ketahui, aspek safety merupakan hal yang paling penting, mengingat industri migas itu high risk, high technology, dan high cost. Sehingga industri migas membutuhkan SDM yang terampil dan kompeten di bidangnya. Seneng sih belajar di sini, ketemu banyak teman-teman yang lagi belajar juga. Kalau pas lagi capek atau santai, main bareng, ngobar, mabar, atau apa gitu, biar nggak sepaneng. Proses pembelajarannya pun tidak membosankan. Tidak hanya di kelas, kami diajari juga untuk praktek langsung ke lapangan dengan sarana praktek yang sangat lengkap dan memadai, mulai dari hulu hingga hilir. Belajar di PPSDM Migas itu sangat menyenangkan, serius tapi santai, dan pengajarnya ahli di bidangnya. Kota Cepu ini meskipun kecil, tapi fasilitas umumnya lengkap loh. Kalau mau hiburan, tinggal datang aja ke MC Edu Park. Naik sepeda bisa, mau naik motor pun juga bisa. Kalau habis bensin, tinggal isi aja di SPBU PPSDM Migas. Selain itu, kami juga tidak khawatir loh kalau butuh pengobatan, karena PPSDM Migas ini juga punya klinik Pratama dan Bina Migas Medical Center dengan kualitas pelayanan dan fasilitas yang begitu lengkap. Nggak heran sih kalau PPSDM Migas jadi Center of Excellence untuk pelatihan dan sertifikasi di subsektor migas. Balik lagi ke PPSDM Migas? Pasti balik lagi. Satu kata buat PPSDM Migas. Excellent!